Monggo. Oke, Pak. Ini jare Bapak. Masuk, masuk. Masuk, Pak. Wah, iki to Bapak. Nggih. Cepet, Pak. Nggih. Udah kepijak iki. Masuk, masuk. Jareke ya. Apa sih dari? Kunci. Ya, masuk, masuk. Nggih. Masuk, Pak. Ya. Yuk. Bagus iki to, Pak. Udah jare SMP. Sinten sing ngomong SMP? Boten kula mboten ati. Lah jare SMP. Boten kula ati. Oh. Jenengan bapake? Nggih, oh, bapake. Lah kok mbakan mboten mriki? Boten. Jane nek kena salaman nang ngrewidok ora mukrem. Nggih, masuk. Ya, derake ya. Apa sing keri? Kunci. Oh iya, diambil dulu. Lah mbakan kok do mboten mriki aku rono sekalian kok. Oh, lalenan iki dasar. Apa nang sing kari? Montor. 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 Heh. Terus kecap. Oh, jenengan bapake? Nggih. Oh, alah, kula nggih ben mriko. Nggih, kula teng griya niku. Eh, nek mosok to. Nggih. Tak goleki yo. Di tetangi. Heeh. Heeh. Iya. Heeh. Masak iki oh, ya. Ibuke. Acak-acake kuliah niku. Lali meneh. Ki jane iki nang endi to lalen kayak kakek-kakek iki jane ngopo to? Sik dieling-eling sik. Iki rum jernih pikirane iki saja. Pikirane rum jernih. Kowe iki jane ngopo to? Lali nang jurang. Wah, kok bagus. Silakan duduk. Silakan. Iki to adike, mboten. Boten. Kok kaya rupane ya? Niki adike. Adike. Oh, putrane raine piye? Oh. Yuk, Pak Bapak. Silakan. Oke, ben teko. Maaf, Mbak anu takon anu. Nggih. Nggih, nah sing anu silakan. Namine Mas sinten? Kula Mas Yakub. Yakub, ngastane teng pundi? Mas Yakub ngastane teng pundi? Kula sing Ngawi. Oh, Ngawi. Ponakan. Yakub lah daleme pundi? Ning Ngawi kula. Oh, Ngawi. Nggih, alhamdulillah. Pun kale Dik Yakub menika. Oh, nek bapake Pak sinten asane? Pak Janto. Oh, Janto. Nggih. Jadi ingkang kersipun majenge Dik Yakub matur kalih Bu. Nggih. Aji enten? Enggak ada kuliah. Kuliah? Iya. Dan boten sakit kan. Enggak apa-apa. Saya dulu sama itu enggak ada masalah apa-apa. Itu cuma SMS sama SMS. Malah Mbak Tessy yang menaikkan di atas. Kalau mau maju malah alhamdulillah saya iya alhamdulillah banget soalnya apa Aji tuh mau dinaikkan itu kasihan soalnya Aji cuma SMS malah alhamdulillah banget uang saya itu kasihan Mbak Kristi iya malah bener tapi aku ya punya kakak di sini namanya Taufik di polisi Baron tapi saya nggak usah Pak Mas Taufik soalnya Aji cuma SMS-an, aku kasihan Mbak Kristina. Kita nunggu ya, saya biasa begini ya. Kulo ini naming setelah ini menang karena permasalahan ini kok pun lo tampi. Aku malah damai kok, aku sama. Ayo ganti main ke sana. Yang terakhir tadi pagi di SMS. Oh itu, Aji gak pernah, itu Mbak Yuni. Aji gak pernah, gak Mbak Yuni. Bukan Aji itu orangnya pendiam banget, gak pernah. Itu Mbak Yu, Mbak ini Aji, rumahnya Gumbang. Dia nanti kalau ketemu. Ya, jadi Aji itu enggak pernah di SMS Kristi itu. Dia cuma dulu itu. Oh, berarti salah kaprah. Ngeten, Bu, nggih. Heeh, ya nanti tak tembok kenal kan. Cerita nggih. Heeh. Oh, tak berarti Mbak itu. Misale nggih. Oh, sak njenengan sami niki niki. Heeh. Aji yo SMS masak. Heeh. Di SMS dilebokke ngoten niku kan. Dilebokke napa, Pak? Dilebokke. Matur-matur niki. Kalau aku mau coba ngeten, ini gini kalau duduk ini bukti ini iya dilebok ini gimana? Rasanya jadi lari di ngomong ke diunak kayak ngeten ini kan rasanya jangan sepon itu SMS lo ya? SMS kalau, iya kalau Mas Aji itu malah masuk ke info Mas yang masuk itu nah Aji itu biar gak pernah nek Mbak E, mungkin yang sama Aji jangan sepernah
mulai salah tampo. Makanya apa wae dudu istilah. Lah kok maca ngene iki kok. Itu kakake, mbake. Aji itu pendiam banget. Alah jenengan. Kok mbake tahu Aji ngasih boneka? Kan aku ke sana, aku ke rumah Kristi. Kok mbake tahu Aji ngasih boneka ke Mbak Kristi? Loh, wong mbake kok ora ngerti iki piye? Lah kan ngasih enggak ada mbake pas dulu ngasih. Hah? Pas dulu ngasih boneka enggak ada mbake. Loh, ya jeneng dikasih ya tahu lah wong jeneng mbake. Mbake Aji. Heeh. Mungkin lho, nanti jangan-jangan sabotase orang lain juga. Aji itu kan diam mah. Udah enggak punya nomor Kristi aja enggak punya. Soalnya itu udah saya masuk. Pak, mulai apa-apa di islah dulu. Aji itu wongnya pendiam. Enggak nomornya Kristi sudah dihapus dulu-dulu. Oh, dihapus. Sudah dulu-dulu. Aku minta nomor Kristi kemarin malah dikasih punya ADE. Itu aja saya enggak pernah hubungi apa pernah. Kalau ngubungi enggak pernah, ngebel enggak pernah. Nanti jangan-jangan fitnah lagi. Makanya hati-hati, hati-hati. Enggak apa-apa. Aji itu enggak naik ke polisi aja alhamdulillah. Aji itu cuma SMS. Kristinya itu mau ke atas, makanya nyuwun tulung, Pak. Dinasihati. Itu tulung dihapus. Karena Pak jane pun kula nasihati lho. Mbak, kamu itu kan sarjana. Iya. Sarjana enggak itu bukan Aji itu nanti ya nek kamu ini tahu ibu kok tahu ibu pernah ke sana aku ke sana enggak ya ini kok tahu bisa tahu aku lah ya tanya Aji ini kok bisa tahu ibu pernah ke sana ini lo yang bilang piye itu aja saya aku tuh pakai kacamata Aji tuh punya ekspresi nomornya udah enggak punya dulu nah tadi pagi ini kok mungkin bener kakaknya Aji itu enggak pernah mulai diislah, apa-apa diislah, dibuktikan. Oh iya, saya mau ngomong sama kakaknya juga. Anu, rumahnya Gumpang. Gumpang? Iya. Oh gitu. Oh, tadi nanya bisa, apa-apa itu. Bisa tak cari ya kalau gitu ya? Iya, nanti tuh, nanti aku udah ngerti. Apa-apa itu mulai ditanya Aji itu udah. Enggak SMS ada, pokoknya selama tanya gitu-gitu, udah Aji. Bisa aja, anu. Apa itu? Oh kalau gitu Mbak E, kalau bisa enggak usah. Itu lagi gitu ya mas, uang mau menang-menangan di anaknya polisi menang aja siapa boleh soalnya aja SMA kok dibales naik internet coba tapi kakaknya pas tahu pun sing di polisi baran tuh jangan pak itu sebetulnya Aji itu sama Kristi itu Kristi itu enggak deket banget loh bapaknya tahu Aji itu sering kesana kok loh enggak tahu tuh pak enggak tahu kamu Aji dan itu ada sesuatu cuma Aji itu cuma kadang kesana pet gue naik kangen nih ke sana buat memang kalau lagi ini lagi sibuk kuliah memang dia kuliah di mana di sana di dekat Uniba itu Uniba jadi Aji itu mah lah situ lah ngerti Aji itu menang banget opo nih opo SMS BB yang dulu di KKE oh KKE mulai ini nomor KKE berarti yang status belakang status itu 1000 toh nanti toh mas nomor ini mulai kok nanti toh mas ini loh. Oh, itu juga iki. Tandi 100 nek 1000. Tapi kok tahu ibu di. Pernah ke sana ya? Bangki lawan. Oh, oke. Mbak bacakan nggih. Heeh. Mbak, iku mulai kok aku kaget. Aji itu udah enggak pernah megang nomornya ke sini. Punya enggak kok. Lah, apa-apa ditanya dulu. Banci rawani moro yen kowe wani mung lewat media ora pengaruh gua aku punah keluargaku malah tak ditok. Dapuranmu goleki aku banci jebule kowe dhewe sing banci rawani moro. Niki moro nggih, kula nggih, kalih bapake. Jireh cemen bencong. Ha. Rawani moro kakean bacot. Mbokku banci kaya kowe mending mbokku wani moro runtu dasar keluarga banci. Mbake iki. Mulaen kok Aji masak opo, Mas? Aji turange pendiem banget. Fotone mbake enten, Bu? Hah? Fotone mbake enten? Ana nek fotone mbake ya, sik-sik. Mumpu ate kuwi. Mbak E kuwi mulai kok belum Pak. Aji itu kan kaya wong. Nggih iki enten benang merah. Lah ndak, jenengan harus bisa itu harus dihapus. Jenengan sebagai kakak ya harus bisa menasihati si Kristi. Nek SMS enggak ada yang tahu. Kosong-kosong. Tapi enggak dinaikinnya tahu di media. Kristi itu memang kelewat batas. Aku ini, memang ini. Aku memang masih ini, sabar. Ini gue pegang dulu. Udah baca semua? Apanya? Internet udah baca semua? Aku enggak baca. Aku cuma dikabari gitu. Tapi enggak Mas. Enggak Mas. Nah, enggak Mas gini. SMS balas SMS titik. Apapun rahasia SMS itu enggak ada yang tahu. Kalau ke situ terlewat batas, makanya nek mau naik ya aku malah alhamdulillah ngono lho. Ini saya tanya Bu, nomor yang 0896 6676 6777 itu nomornya siapa? 777.
itu nomor nomornya anu tapi saya megang aku. Oh gitu. Ada apa? Dulu kalah tapi. Ya oh, ini. Dulu kalah. Kasih pesan gini. Dulu kalah tapi kan? ML yuk Chris. Oh, 100.000 gimana? 500 so. Yeah. Nah, ini kan yang dulu kalah makanya sih saya sampaikan dulu itu. ML yuk Chris. Kemana tuh? Oh, itu Aji nomornya Aji. Oh, Aji. Tapi kan dulu kalah toh? Sing sebelum aku ke situ toh? Dah, aku udah tahu. Cuma aku diberi tahu sama Aji. Lah kowe SMS piye toh? Ml yuk apa semalam 500 terus sama Londe gitu. Lah itu sing agak lah ya itu lah itu lah ya, tapi kan SMS. SMS kok dimasuk ke sana. Kalau SMS balasnya harusnya Aji dibilang ke apa coba kamu nek tahu? Aji dibilang ke apa? Dibilang ke psikopat, dibilang ke buanci apa-apa Aji enggak pernah marah. SMS sama SMS marah, ya, tapi naik, ini naik. Sing salah itu Kristi itu naik. Naik di internet, banci Aji itu dibilang buanci, dibilang psikopat, dibilang apa-apa loh Mas, tapi enggak dendam loh Mas. Oh. Nah, lebih parah dia, psikopat. Orang dari apa ya, jiwa dari apa? Kamu bilang ya, ini bukan Kristi juga. Nah, siapa? Bukan. Adiknya juga. Nah, itu enggak salah-salah kabeh toh. Makanya apa-apa itu di istilah dulu. Ini dulu namanya Aji betul. Ya, oh, aku tanya lah itu. Oh, ya, tapi, ya. Ah, betul. Jadi si tapi yang psikopat itu enggak seperti itu. Enggak, lah itu adiknya apa siapa? Yang psikopat. Diarai gila, diara apa-apa loh, Mas. Tapi Aji sabar sih. Sabar aku gitu. Tapi yang pertama ngajak-ngajak itu Aji ya? Alah memang teman lama sejak dulu memang kok Aji. Teman lama ngajak ML, Bu. Alah, Aji ki rong gedok kuping. Oh gitu. Oh. Guyon biasa oh. Kan ini itu bisa masa guyon Bu ML nang mboten guyon lho. Lah iya enggak guyon tapi kan SMS Mas. Enggak ada yang ke media-media. Sampai anak psikopas itu di media tapi semua. Tapi benar ya yang ngajak SMS ini Aji ya? Ah, benar. Oh, iya, lah iya cuma cerita kan. Ya, kan enggak ada apa-apa cuma di SMS. Kan? Kan enggak masuk media. Salahnya Kristi itu memang masuk media itu loh Mas. Di internet semua orang baca. Nek Aji kan cuma SMS. Ayo ndang, SMS ML gitu ya? Ya iya. Kan ML kan cuma ya cuma SMS loh Mas. Itu kan ngajak enggak baik. Lah iya enggak baik. Saya udah tahu dia juga saya nasihati. Itu cuma SMS. Oh, gitu. Bukan sampai ke media, dibaca orang banyak. Makanya nggih nyuwun tulung, Pak. Jadi yang harus dinasihati itu Kristi. Oh, enggak bisa. Ini yang pertama mulai itu